Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Unjuk rasa mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Kericuhan ini dipicu saat mengadang mobil dinas TNI. Aksi pengadangan mobil dinas TNI ini terjadi saat sekelompok mahasiswa melakukan unjuk rasa di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa dan sejumlah petugas sempat terlibat aksi saling dorong. Aksi ini digelar menuntut pemerintah segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Ketegangan sempat beberapa kali terjadi saat pengguna jalan merasa terganggu dengan adanya aksi yang digelar di jalanan. Hari ini adalah aksi prakondisi yang nantinya akan berlanjut pada tanggal 10 Agustus. Mencegah kericuhan dan kemacetan panjang, petugas kepolisian membubarkan paksa aksi mahasiswa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.